dari adik-adik yang notabene. Ya, walaupun kakak-kakak juga nih bersinergi dengan adik-adik ya. Mengingatkan kembali kita dulu lagi kita ada sekarang diingatkan lagi. Jadi gini kakak, bekas yang kakak masuk sini terus kami periksa bukan mempersulit ya, bukan mempersulit, tapi kami melihat proses dari semangat adik-adik yang kakak bina itu ya nyampe ke sini gitu, itu luar biasa, itu kami apresiasi. Sehingga bukan akan dikembalikan untuk ditolak dan tidak lulus gitu ya, dan tetap nanti kami akan kembalikan lagi ke gugus depan layak tidak jadi pramuka Garuda gitu. Nah untuk itu kami berikan solusi dengan bikin logbook, kegiatan yang ini, sertifikat yang belum ada kan gitu kan. Jadi ternyata sudah, tapi sertifikatnya belum ada ya. Jadi tinggal dilengkapi gitu ya. Kakak ingin adik-adiknya apa namanya berprestasi, maka kami bantu yuk. Kita cari solusi bersama di sini. Seperti itu. Mungkin itu ya kak ya. Semoga tidak menafsirkan wah kocok jadi susah gitu ya seperti itu. Nah, kami juga ke penegak yang lain juga sama. Dulu Taima 98 ya, Taima 98 ngajuin pramuka Pandega Garuda. Dan itu terus dikembalikan ke gugus depan. Sendiri ngajuinnya, masa sendiri ajak yang lain, diajak semuanya. Itu kan butuh proses ya. Hampir setahun tuh pengajuan Garuda sampai dilantik Garuda. 98 awal dilantiknya September. September lah, September pas hari jadi kota Bandung, Dubai kota itu. Jadi itu, tapi ya itu diproses. Nah ini proses dari adik-adik yang notabene. Ya, walaupun kakak-kakak juga bersinergi dengan adik-adik ya. Aduh capek, aduh lelah. Jangan tanggung enggak, ini udah sampai sini. Kita tetap semangat, tetap memandu. Adik-adik kasih semangat juga untuk membuat sebuah waktu. Itu sebuah apa namanya kesempatan, ini momentum. Dan adik-adik akan lupa sama kakak. Yang sudah mau gitu. Kita juga kota Bandung ikutin banget, kita mempunyai baik, kalau gitu kita cukupkan pertemuan sekarang, sinergi hari ini ya. Singkat pertemuan hari ini, mudah-mudahan ada pencerahan dan kemudian solusi-solusi ini membuat kita tetap semangat gitu ya. Kalau tuh terima kasih luar biasa nih kalau tuh ya. Nah ini senior banget dari pelatihnya, dari pandunya. Kita sama bersinergi ini dapat ilmu banyak dari kalau tuh. Sebelum pertemuan ya, orang pramuka pertama yang ikut jamboree dunia ya. Kalau yang ikut peserta, kalau itu kemarin terlihat dan doang. Kalau penyampe lah ke Jepang. Nah itu ya, mudah-mudahan langkah kakak-kakak ke sini mendapat limpahan keberkahan dan menjadi amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Jaki, Kak Ratna, Kak Yulin, Kak Ridwan ya, Kak Ridwan. Kak Ridwan untuk tiap hari di sini karena mau bikin video pembelajaran. Jom. Ya, mohon maaf dari kami yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan kita saling membebaskan. Jadi setelah ini kita tidak membawa beban, tetapi kita beraktivitas dengan damai dengan tenang ya, karena kita sudah terbebaskan. Itu saja mungkin dari kami ya. Saya juga mohon maaf kalau ada yang tidak ya, karena kewajiban saya harus meluruskan hal-hal yang tidak seharusnya ini kan yang saya lakukan ya. 2 minggu
diberi waktu dua minggu. Kami memberi waktu untuk melakukan ini 2 minggu. Kalaupun tidak selesai kan dilihat. Ah, ini tahu progresnya. Gitu. Mudah-mudahan. Apalagi misalnya berapa hari kita win, misalnya seminggu kawin, progres bisa kesini nih, gitu. Oh ya, jadi itu gitu. Kalau misalnya sebelum 2 minggu udah selesai, kenapa tidak ya? Iya. Udah selesai di sini. Oh, masih muda-muda. Semangat. Jadi ya, jangan sungkan-sungkan kalau ada hal yang belum paham. Kita kan tanya. Jadi untuk pengajuan ke sini, Kak, tidak banyak. Ya. Jadi 101 anggota.